pasukan JDT mengalahkan Pulau Pinang pada malam ini. Itulah gerak-gerak yang dilakukan oleh pasukan JDT. Amri Yahya mula untuk mengatur geraknya dengan tandukan ke belakang. Tetapi kali kedua tandukan dari tendangan sudut dilakukan oleh Syafiq Rahim. Minit ke-15. Berjaya membawa kejayaan untuk pasukan JDT mendahului dengan 1-0. Kecewa nampaknya penjaga gol pasukan Pulau Pinang. Ya, satu set pieces yang menarik yang kita dapat lihat sebentar tadi, di mana dua kombinasi yang bagus di antara Amri dan juga Syafiq Rahim. Sekali lagi mereka berkombinasi untuk menjaringkan gol kedua. Kali ini dari Amri Yahya diberikan kepada Syafiq Rahim, dan rounder dari Syafiq meletakkan 2-0 JDT di depan. Ya, Syafiq Rahim menyempurnakan gol kedua dengan satu sentuhan yang menarik. Dan kita perhatikan lagi bagaimana gerak-gerak yang dilakukan oleh pasukan Pulau Pinang yang akhirnya berjaya mencipta gol pada minit ke-65 menerusi Lee Gilhun. Ya, Gilhun tidak mesiasiakan peluang terhidang di mana boleh membuat satu rembatan yang sungguh kencang dan menewaskan penjaga gol pasukan JDT. Dan kita perhatikan di sini bagaimana gerak yang dilakukan oleh pasukan JDT yang kemudiannya dapat di situ disudahkan dengan cantik oleh Priyadias pada minit 66 untuk meletakkan pasukan JDT hari ini menang agak besar. Ya, kita dapat melihat bagaimana Amri Yahya membuat satu hantaran yang cukup kemas dan menarik, di mana Priyadias menyudahi dengan satu tandukan menewaskan.